石の流れ星だ捕まえちゃう図体妖怪願い事が必要なし天然無敗のねえいいことをするってどんなこと宇宙の果ての地球の果てちっぽけな島できっと出会って怒り場を放つ友達になろうほら君が You're watching CTR TV Special Edition live from Activision. I'm your host, Chick Gizzard Lips. And I'm Stu. What a great time to tune up and tune in to CTR TV, race fans. Stu, let's get the racers out there up to speed. Rev your engines, pop your clutches, and clutch your poppers while we tell you all about the Grand Prix. Now, each Grand Prix is a super event where contestants can test their mettle in a series of electrifying challenges. Woo! I love me a good challenge, which also includes being a challenge to work with. Right you are, Stu. Now, racers, as you complete each racing challenge, you'll earn nitro that fills up your nitro gauge. More finished races means more nitro, and that leads to more rewards. Absolutely, Stu. And with each Grand Prix comes new challenges for even more rewards. There could be hot new racers, smooth new rides, and so many ways to deck them all out. I'm absolutely flapping with anticipation there, Chick. I, too, feel that emotion, Stu. Now, in addition to earning insane rewards in the Grand Prix, you can also find other unique items like this in the pit stop. Anything else they need to know there, Stu? Well, according to the script I was told to read, each Grand Prix will introduce a brand new racetrack. That about what you had in mind there, Chick? Exactly that, Stu. That about sums it up. I can barely contain my delight. I know I'm excited. Now spread your wings, push down your pedals, and get to gathering that nitro! You got it! Woo!
sir. Enjoy, sir. Enjoy your meal, sir. Here, next. Para peserta harap segera menyiapkan mobilnya. Wah, besar sekali. Seperti apa ya lintasannya? Seperti apapun lintasannya, pasti akulah pemenangnya. Paling-paling modifikasimu tidak bagus. Lihat saja. Inilah Mini 4WD super cepat. Karet pasti tidak akan bisa menandinginya. Kau jangan sombong dulu. Salah besar kalau kau pikir asal cepat bisa menang. Kau pasti terkejut melihat Sonicku melaju nanti. Hah, aku tidak suka melihat orang lamban seperti kakak. Paling-paling mobilmu akan keluar dari lintasan lagi. Keluar saja sendiri. Apa? Nah, siapa yang berikutnya? Iya. Baiklah, ini dia. Iya. Mobil yang unik ya. Iya. Ini namanya Saber. Namaku Makoto. Oh, mobilmu Avante 2001 ya? Namaku Go. Namaku Retsu. Kami adalah Retsu dan Go bersaudara. Mari kita bertanding. Iya. Hey, apakah kalian sudah siap? Itu Fighter. Keren sekali. Perlombaan musim dingin Great Japan Cup akan segera dimulai. Akan kuperlihatkan lintasannya.
yang akan digunakan dalam pertandingan tingkat wilayah Great Japan Cup adalah lintasan ini. Lintasan yang sangat berat, yang merupakan tiruan dari alam sesungguhnya. Juara 1-3 yang berhasil bertahan melewati lintasan ini akan melanjutkan ke babak final Great Japan Cup. Akan kuperkenalkan penciptanya, Profesor Tsuchiya. Dia adalah Bapak Filmini 4WD. Selamat bertanding! Aku tidak sabar lagi. Iya! Kalian datang ya, Ichi dan Bro. Aku kutaksikan seluruh kemampuan kalian. Nah, kalian semua bersiap di tempat masing-masing. Aku akan berjuang. Tolong ya, Avante. Siap! Ayo! Mulai! Semua mobil melaju bersamaan, sementara memimpin saber milik peserta kakak beradik Retsu dan Go. Oh, ternyata sudah mendekat. Hambatan pertama, jembatan kematian. Jalan yang sangat sempit, dari 10 jalur tiba-tiba menyempit jadi 1 jalur. Kita lihat saja apa yang akan terjadi. Ayo maju. Dua mobil saling berhimpitan. Ayo. Wah, ternyata keduanya masuk bersamaan. Mobil yang lainnya bertabrakan. Retsu dan Go lolos. Di lintasan lurus, Magnum Cyber Go mendahului Sonic Cyber. Magnum Cyber Go dimodifikasi agar kecepatan bertambah. Dia memakai roda yang ringan dan juga sayap belakangnya didatang. Di lintasan yang lurus, mobilku pasti akan melaju sangat cepat. Nah, mari kita lihat rintangan berikutnya. Lintasan spesial yang berliku-liku. Lintasan ini sangat sulit. Untuk bisa melewatinya butuh konsentrasi penuh. Wah, mari kita lihat. Magnum Cyber milik Go ternyata mengalami kesulitan untuk berbelok. Sonic Cyber milik Retsu melaju dengan mulus. Mobilmu terkejar. Ah, sungguh di luar dugaan. Sonic Cyber dengan kestabilannya berhasil menandingi Magnum Cyber. Sudah kuduga, kedua Cyber itu sangat berbeda. Retsu sangat memperhatikan tikungan. Sayap belakang ditegakkan supaya aliran udara dari depan memberikan daya tekan ke bawah. Roller depan lebih besar sehingga keseimbangan lebih terjaga. Nah, rintangan selanjutnya adalah lembah angin. Rintangan ini menguji keseimbangan terhadap angin. Mobil-mobil berterbangan ditiup angin. Tapi Sonic dan Magnum Cyber terus melaju tanpa kesulitan. Cyber bisa memanfaatkan angin. Dengan adanya angin, kekuatannya akan semakin terlihat. Hebat, mereka bisa melaju di tengah angin sekencang ini. Apakah yang bisa melewati lembah angin hanyalah Sonic dan Magnum saja? Oh, ternyata tidak. Masih ada satu lagi. Meskipun terhambat, tetapi terus melaju di tengah angin. Itulah Makoto. Avante 2001-nya masih terus melaju. Kita saksikan saja pertarungan antar tiga mobil yang semakin seru. Di posisi pertama Magnum, lembah angin telah terlewati. Selanjutnya lintasan mendaki bukit yang mendebarkan jantung. Lintasan mendaki yang benar-benar terjal. Aku tidak akan kalah. Kita tidak akan tahu sebelum lomba ini berakhir. Aku pasti akan menang. Retsu dan Go terbintir ke bawah. Tapi Magnum dan Sonic terus melaju. Sebentar lagi akan sampai di puncak. Setelah itu adalah rintangan yang terberat. Air terjun besar. Setelah mencapai puncak bukit, lintasannya langsung menurun dengan tajam. Dan mobil harus melewati air terjun besar. Kalau terdorong air dan jatuh, mobil bisa hancur. Puncak sudah terlewati. Ini puncaknya. Magnum, kau kenapa? Mini 4WD Go dimodifikasi seringan mungkin sehingga bodinya rapuh. Setelah berkali-kali terbentur dengan keras di belokan, bodinya tidak bisa bertahan lagi. Kemungkinan dia tidak bisa terus ikut bertanding. Kedua saber milik mereka itu terlempar. Karena air, kekuatan angin menghilang. Apa?
Saber mereka terlempar. Kalau sampai terjatuh, mobil akan hancur dan mereka tidak bisa bertanding lagi. Mereka berdua meloncat. Retsu dan Go berhasil menangkap cyber mereka. Makoto berhasil melewati puncak. Setelah mendaki, sekarang saatnya menuju air terjun. Oh, Makoto menghentikan mobilnya. Pasti dia akan mengganti rodanya. Itulah cara terbaik untuk melewati air terjun itu. Ternyata Makoto mengganti roda mobilnya. Siapa yang bisa bertahan, dialah yang akan menjadi juara. Aduh, kau tidak apa-apa, Go? Aku tidak apa-apa. Karetsu sendiri bagaimana? Aku tidak apa-apa. Sonic juga selamat. Aku masih bisa bertanding. Mana Magnumku? Go, ayo cepat. Kenapa? Go. Sekarang kau tidak bisa jalan. Ini karena aku membuatnya terlalu ringan. Maafkan aku, Magnum. Ini salahku. Go. Ayo, Go. Biarkan saja aku di sini. Sebaiknya kakak cepat pergi. Kau jangan sembarangan bicara. Lomba belum berakhir. Aku kan sudah bilang. Magnumku sudah tidak bisa jalan lagi, kak. Bisa jalan atau tidak, sebelum dicoba kita tidak akan tahu. Kakak bodoh. Kakak tidak mau mengerti. Kau yang tidak mau mengerti. Kau menyerah semudah itu. Kau bukan Go yang sesungguhnya. Kau Go palsu. Kau Go palsu. Go palsu. Go palsu. Makoto dengan Avante-nya masih terus melaju ke air terjun. Ternyata dia berhasil lolos. Sekarang langsung menuju finish. Benar-benar pertandingan yang sangat berat. Yang bertahan menjadi juara. Anda kenapa, Pak? Sayang sekali. Sepertinya Saber masih belum sempurna. Berarti aku harus berjuang dari awal lagi untuk mencapai semua impian dan harapanku itu. Sonic menopang Magnum yang sudah rusak. Hebat! Dengan bobot kedua mobil itu, air terjun bisa dilewati. Pertandingan benar-benar seru. Retsu dan Go, mereka melaju dengan cepat. Mereka memperkecil jarak dengan Avante. Garis finish sudah dekat. Sonic Saber menjadi pemenang. Lomba selesai! Pertama, Sonic Saber milik Retsu. Kedua, Avante milik Makoto. Ketiga, Magnum Saber milik Go! Kakak, itu terima kasih ya. Benar, Kak. Kau memang benar-benar adik yang merepotkan. Sekarang kau tahu kan, jadi kakak itu susah. Ngomel lagi, padahal aku kan cuma mau bilang terima kasih. Hentikan, kalau mendengar terima kasihmu, badanku jadi gatal. Badan kakak gatal itu karena kakak belum mandi. Enak saja, kami yang belum mandi. Ngaku saja, kakak. Kakak beradik yang unik. Memang, tapi mereka telah berhasil. Ya, memang mereka telah berhasil mengatasi kelemahan Saber. Jadi, Saber akan dipasarkan ya? Oh tidak, itu masih belum. Tapi jawaban yang sebenarnya akan ditentukan dalam final nanti. Tapi yang paling menyenangkan aku adalah karena mereka berdua telah menjaga Saber dengan segenap tenaga mereka. Aku sangat bangga. Sebaiknya kakak pulang saja sana. Ayo pulang. Sekarang akan diadakan pemberian penghargaan untuk pemenang tingkat wilayah Great Japan Cup. Yang berhak maju ke babak final adalah tiga anak ini. Karetsu curang. Kakak sengaja kan memasang Magnumku itu jauh lebih ke belakang. Ayo aku saja, Kak. Apa yang kau lakukan?
Rasakan ini. Dengar ya, aku pasti akan membalasnya di pertandingan nanti. Coba saja kalau bisa. We'll be right back.